Halo semua, selamat datang lagi di channel Om Roblox. Hari ini gue bakal main game Weapon Fighting Simulator lagi ya. Mudah-mudahan gak salah lagi ya nyebut namanya. Hari ini gue bakal cari spell secara manual di Mega yang deket gacha ini ya, karena di sini lebih enak kalau kita mau cari spellnya. Kita nggak perlu harus jalan-jalan keliling map ya, karena di sini tuh meganya selalu muncul cuman secara random ya. Di sini ada teman-teman Roblox 2, yaitu ada Dava, terus ada Pajak Deo, terus ada Rama Gagut Looking, dan di sana ada Dan juga tuh di belakang ya. Terus gue pengen lihat dulu ada siapa lagi selain mereka yang di deket gue ya. Kita lihat. Ini Pajak dia udah dan udah. Terus ini dia ada Krishna juga. Terus dapanya udah. Oke, udah ya, udah semua ya. Kalau gue ya biasanya kalau cari spell secara manual, gue biasanya itu ngebunuh monster mega yang deket gacha ya. Kadang-kadang gue sambil gacha, sambil attack mega ya, karena menurut gue di sini yang paling enak ya, karena deket dengan gacha dan kita nggak perlu mondar mandir cari mega ya. Dan di sini spell yang gue dapetin ya, gue dapet spell rare, namanya apa tuh? Nature Bless, bener gak sih sebutannya? Damage-nya itu sekitar 10,7 m. Dan gue juga pakai mythical yang kemarin ya, yang dari map 7, Rainstorm. Terus gue juga punya rare satu lagi, yaitu Poisonous Blowing. Aduh, ribet amat sih. Powernya itu sekitar 6,82 m ya. Ini cukup gede juga powernya. Dan gue dapat ini dari monster mega ya, bukan monster boss dungeon ya. Karena spell yang gue dapetin 90% gue dapet dari monster mega, dan 10%-nya mungkin dari boss dungeon ya. Boss dungeon itu ya, gue itu kalau ngeboss dungeon itu kurang hoki ya, karena di off record gue udah berkali-kali bareng teman-teman Roblox ya, ngeboss segala macam, gue tuh hanya dapat key ya ketimbang dapat spell ya. Terus karena gue ini pemain gratisan, jadi mau gak mau gue harus bersabar ya. Kalau kalian misalnya, bang gue gak hoki banget ya dapetnya spell common terus. Ya kalau kalian pengen dapet bagus dan gak mau menunggu lama, kalian ya mau gak mau harus beli game pass ya. Karena game pass dibuat untuk memudahkan pemain buat mendapatkan spell bagus atau mungkin weapon bagus ya. Oh ya, waktu itu ada yang nanya ya, kata dia itu, bang kira-kira game pass apa yang worth it untuk dibeli ya. Menurut gua pribadi ya, ini pribadi, menurut gua beli aja extra spell ya, karena untuk saat ini damage paling besar itu dari spell ya. Tapi kalau kalian pengen beli extra weapon juga nggak masalah. Terus kalau kalian punya Robux lebih banyak gitu ya, beli aja 3 kali gacha, terus pas gachanya sama game pass lucky ya, dari lucky biasa, terus super lucky sama ultra lucky, beli aja kalau kalian pengen gachanya lebih hoki ya. Sisanya mungkin ini ya, apa tuh, magnet. Magnet juga bagus kalau kalian pengen beli. Dan sisanya beli sesuai kebutuhan kalian ya. Karena ada beberapa game pass yang masuk event ya, kayak Spirit Stone, terus 2 kali XP Fuse, terus ada 2 kali lucky ya, yang lucky biasa loh, bukan yang super lucky sama ultra lucky ya. Terus ada juga 2 kali spell ya. Jadi sesuaiin aja kalian, kalau kalian pengen beli ya silahkan beli, nggak apa-apa kok. Oh ya, dan gue juga udah bikin ini ya, Discord. Nanti linknya gue cantumin di deskripsi ya. Kalau kalian pengen join, silahkan join ya. Dan Discord gue juga masih ala kadarnya ya.
Oke, kalau gitu seperti biasa untuk video cari spell di Monster Mega ini, gua percepat aja ya biar nggak terlalu lama durasinya. Party for
Oke, untuk cari spellnya mungkin sampai di sini aja dulu ya. Giliran gua record, hasilnya itu gua hanya dapat spell common ya. Dan giliran gua off record itu ya tadi pagi ya, gua itu dapat 2 spell rare yang ditunjukin di awal video tadi, itu gua dapatnya tadi pagi ya. Menurut gua ya, sebagai pemain gratisan, gua juga pemain gratisan. Yang penting itu jangan pernah menyerah buat dapetin spell bagus ya. Karena gua juga nggak setiap hari dapat spell bagus ya. Kalau lagi hoki aja gitu ya. Jadi intinya ya, kita tuh sebagai pemain gratisan jangan pernah sekali-kali menyerah ya buat cari spell bagus ya. Karena hasil dari jerih payah kita itu tidak akan pernah mengkhianati kita ya. Itu aja sih, dan jangan sekali-kali membandingkan diri kita dengan pro player atau sultan ya, yang pastinya pakai full game pass ya. Oke, videonya sampai sini aja dulu ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah subscribe channel gua, yang udah like dan berkomentar juga, dan gua juga terima kasih buat kalian yang udah share video-video gua ya. Dan mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada ya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye.